belajar bersama Bu An, patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 1. Ini dari buku BSE, Belajar Bersama Temanmu, Matematika untuk Sekolah Dasar Kelas 1. Ini bab 1, bilangan sampai dengan 10. Kita akan belajar bilangan 6 sampai dengan 10 dan juga belajar nama dan lambang bilangan. Baik, anak-anak sudah siap belajar? Ibu akan membahas, jangan lupa berdoa sebelum belajar. Kita mulai pembelajaran ini dengan melengkapi labirin anak-anak. Yang dimaksud dengan labirin adalah jalur yang rumit dan berliku-liku serta banyak jalan buntu. Baik, sekarang kita cermati benda-benda yang ada dalam gambar ini. Kita hitung banyak kucing. 1, 2, 3, 4, 5. Banyak bunga sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya banyak pizza anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5. Banyak garpu di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata jumlah kucing, jumlah bunga, selanjutnya jumlah pizza dan jumlah garpu itu sama, yaitu 5. Sudah kita pelajari di materi sebelumnya anak-anak. Sekarang kita akan menghitung buah jeruk. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata ada benda-benda yang jumlahnya lebih dari 5. Misalnya tadi jeruknya ada 6. Sekarang kita hitung banyak melon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlahnya 6 anak-anak, lebih dari 5. Buah jeruk ada 6, melon juga ada 6, jumlahnya sama. Sekarang kita hitung banyak donat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Banyak gelas anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Banyak donat dan juga gelas sama anak-anak, yaitu 7. Baik, sekarang kita akan belajar tentang bilangan 6 sampai dengan 10, dimulai dari bilangan 6. Kita hitung di sini gambar yang di sebelah kiri, ibu pindah ke sebelah kanan, ibu besarkan. Kita hitung banyaknya jeruk, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buah melonnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kubusnya atau baloknya, sebenarnya ini bangunnya, ini bangun kubus anak-anak, ini bukan balok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya, karena buah jeruk 6, melon 6, kubus 6, kita memberi warna pada lingkaran ini juga 6 anak-anak. Di sini. Ini 1, 2, selanjutnya 3, ini 4, 5, 6. Nanti anak-anak harus memberi warna lebih bagus dari ibu. Sudah 6 anak-anak. Dan sekarang kita cermati. Tadi jumlahnya 6 semua. Lambang bilangan 6 adalah seperti ini. Ini adalah lambang bilangan 6. Kalau kita mau menulis, belajar menulis angka 6 seperti ini. Ini adalah angka 6. Menulis lagi. Ini angka 6. Nanti anak-anak bisa berlatih kembali. Selanjutnya kita belajar angka 7 anak-anak. Membilang benda yang jumlahnya 7 dulu. Ada donat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama. Kubus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Kita mengisi lingkaran ini dengan warna, jumlahnya 7. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jumlahnya ada 7 anak-anak ini. Selanjutnya kita akan menulis lambang bilangan 7. Ini adalah lambang bilangan 7. Ini kalau kita tulis seperti ini. Ini seperti ini anak-anak. Ke bawah, selanjutnya ke kanan,
terus miring seperti ini. Kalau seperti contoh seperti ini, ke bawah, ke kanan, selanjutnya miring seperti ini, angka 7. Sebelum kita belajar ke angka 8, sekarang kita cermati benda-benda yang ada pada gambar dulu anak-anak. Kita pasangkan dulu di sini. Ini banyak garpu dan banyak pizza kita pasangkan. Ini pizza dengan garpu di sini, 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 dan pizza yang di sini dengan garpu di sini. Ternyata jumlahnya sama anak-anak. Pizzanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Garpunya juga 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Sekarang kita pasangkan antara teh yang ada dalam cangkir dan sendoknya anak-anak. Ini kita pasangkan. Ini di sini. Kita pasangkan sendok dan tehnya. Di sini kita pasangkan, sini kita pasangkan, sini kita pasangkan, sini kita pasangkan, sini juga kita pasangkan. Ternyata ada 2 sendok yang tidak punya pasangan anak-anak. Berarti ini jumlah sendok lebih banyak daripada jumlah gelas atau teh yang ada dalam gelas. Jumlah gelasnya atau cangkirnya ini lebih sedikit anak-anak dibanding jumlah sendoknya. Jumlah cangkirnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan jumlah sendoknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 sendoknya yang lebih banyak. Sekarang kita akan belajar menghitung benda yang jumlahnya 8. Kita hitung dulu sendoknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cangkirnya anak-anak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sama. Berbeda dengan yang ada di gambar tadi anak-anak. Sekarang kubusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kita memberi warna pada lingkaran juga 8. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sini, 8 anak-anak. Ini selanjutnya kita akan belajar menulis lambang bilangan 8 anak-anak. Lambang bilangan 8, ini adalah lambang bilangan 8. Selanjutnya menulisnya seperti ini, dicontohkan seperti ini. Ini menulis angka 8. Ibu beri contoh seperti ini. Ini menulis angka 8. Baik, kita lanjutkan berhitung anak-anak. Di sini kita hitung banyak burung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Banyak anjing di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Banyak kubus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti kita memberi warna pada lingkaran juga 9 anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Selanjutnya kita belajar menulis lambang bilangan 9. Ini lambang bilangan 9 anak-anak. Menulisnya dari sini. Ini seperti ini. Ini membentuk angka 9. Ibu ulangi di sebelah kanan sini. Membentuk angka 9. Selanjutnya kita hitung banyak garpu anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Banyak kue di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Banyak kubus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti kita mewarnai lingkaran juga 10 anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini adalah lambang bilangan 10. 1, 0. Kita tulis di sini. Di sini 1, di sini 0. Ini adalah lambang bilangan 10. Nanti anak-anak menulisnya yang lebih bagus dari ibu, 10 itu 1, selanjutnya 0.
Baik, Ibu memberi tambahan materi nama dan lambang bilangan. Ini lambang bilangan 6, nama bilangannya 6, ditulis ENAM, 6. Lambang bilangan 7, nama bilangannya ditulis dalam huruf, yaitu 7, TUJUH, 7. Lambang bilangan 8, nama bilangannya adalah 8, DELAPAN, 8. Lambang bilangan 9, nama bilangannya 9, SEMBILAN. Lambang bilangan 10, nama bilangannya adalah 10, SEPULUH, 10. Jadi anak-anak harus paham antara lambang bilangan dan juga nama bilangan. Kalau lambang bilangan ditulis dalam angka, kalau nama bilangan ditulis dalam huruf. Selanjutnya kita akan memasangkan benda-benda yang ada pada gambar di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan anak-anak. Nanti kita pasangkan dengan banyak kubus yang ada di sini. Kita hitung dulu banyak kubusnya. Yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita tulis angka 6 di sini. Selanjutnya banyak kubus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, Ibu tulis di sini 7. Sekarang kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, Ibu menulisnya seperti ini anak-anak, lebih mudahnya. Seperti ini 8. Selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Ini banyak kubusnya 9. Kita lanjutkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Baru ini kita pasangkan anak-anak benda-benda yang ada di sebelah kiri maupun kanan. Banyak balon 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kita pasangkan dengan angka 6 anak-anak. Ini banyak balonnya. Pasangkan dengan angka 6. Lanjut, kita hitung banyak permen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita pasangkan dengan angka 8. Ini kita hubungkan dengan garis anak-anak. Lanjut kita menghitung banyak ini tupai atau tupai anak-anak ya, atau ini tikus tanah ini. Kita hitung jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Kita pasangkan dengan garis ini dengan angka 7. Lanjut, sekarang banyak jeruk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti kita pasangkan dengan angka 10 dengan, kita hubungkan dengan garis. Lanjut, sekarang banyak apa nih? Trompet anak-anak ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Kita hubungkan dengan garis ini dengan angka 9. Nanti anak-anak bisa menghubungkan dengan penggaris anak-anak. Lanjut, sekarang ini banyak burung penguin ini anak-anak. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, kita hubungkan dengan garis dengan angka 6. Lanjut, banyak pensil warna ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8, kita hubungkan dengan garis dengan angka 8 di sini. Lanjut, sekarang banyak ini anak itik atau anak bebek kelihatannya ini anak-anak, atau anak ayam ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 anak-anak. Ini kita hubungkan dengan angka 6 yang ada di sini. Lanjut, banyak ikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10, kita hubungkan dengan angka 10. Sekarang ada yang kosong di sini, kita boleh mengisi. Ibu memberi contoh mengisi dengan bunga. Yang belum ada pasangannya yang sebelah kanan itu
ada angka 7 dan angka 9. Ibu memberi contoh yang 9 anak-anak, kita isi dengan bunga. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ada 9 bunga. Selanjutnya kita hubungkan dengan bilangan 9. Nanti anak-anak bisa juga menghubungkan, membuat 7 bunga atau benda lain dan dihubungkan dengan angka 7. Ini Ibu memberi contoh saja. Sekarang kita cermati anak-anak, mana yang jumlahnya sama. Di sini jumlah balon 6, jumlah kubus 6, jumlah penguin 6, dan juga jumlah anak ayam atau anak iti ini jumlahnya juga 6, sama. Sekarang jumlah permen 8, jumlah pensil warna juga 8, sama. Jumlah tikus tanah atau tupai ini 7, ternyata yang sebelah kanan tidak ada pasangannya, jumlah kubusnya juga 7. Sekarang jumlah jeruk ada 10, jumlah ikan juga 10, sama. Jumlah terompet 9, di sini jumlah bunga juga 9, sama. Kita akan belajar menghitung benda dan menulis lambang bilangannya. Dari gambar yang pertama, ada kelompok mobil anak-anak. Ini meskipun ini bendanya tidak sama persis mobilnya, tapi satu kelompok karena jenisnya sama, yaitu mobil. Warnanya ada yang merah, ada yang biru, ada yang atasnya terbuka, ada yang tertutup, tapi jenisnya sama. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita tulis lambang bilangan 7 di sini. Selanjutnya gambar payung. Tanpa membedakan warnanya ataupun ada yang terbuka, ada yang setengah terbuka, kita tetap hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini kita tulis 6. Sekarang ada kartu di sini, baik yang warnanya hitam maupun merah, kita hitung sama. 1 kelompok. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Jumlah kartunya ada 9. Sekarang kita akan menghitung jumlah burung yang hinggap pada pagar ini, dan selanjutnya kita akan memberi warna pada petak yang tersedia sesuai dengan jumlah burung dan menulis lambang bilangannya anak-anak. Kita hitung di sini, burungnya ada 1 2 3 4 5 6. Ada 6. Kita memberi warna pada petak ini 1 2 3 4 5 6. Selanjutnya kita menulis lambang bilangan 6. Ternyata ada bertambah 1 ekor anak-anak di sini. Ini yang hinggap tambah 1 ekor, kita hitung menjadi berapa? 1 2 3 4 5 6 7. 6 ditambah dengan 1, 7 anak-anak. Kita warnai petaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita tulis lambang bilangan 7. Lanjut, ternyata bertambah 1 lagi anak-anak yang hinggap di pagar. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita warnai petak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita tulis lambang bilangannya, yaitu 8. Lanjut, bertambah 1 lagi yang hinggap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita beri warna pada petak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita tulis lambang bilangannya 9. Selanjutnya, di sini bertambah 1 lagi anak-anak. Sekarang sudah penuh pagarnya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 ekor. Ini kita memberi warna pada petak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Ini. Kalau kita urutkan anak-anak, tadi Ibu Tri di sini, tadi burungnya ada 6. Bertambah 1, 7. Bertambah 1, 8.
Bertambah satu lagi, 9. Bertambah satu lagi, 10. Jadi urutan bilangan dari yang terkecil, mulai dari 6 sampai dengan 10, yang terkecil adalah 6. Selanjutnya 7, 8, 9, 10. Sekarang kita hitung banyak benda yang ada pada gambar dan menulis lambang bilangannya lagi anak-anak. Di sini pada gambar yang pertama, kita tidak membedakan cangkirnya warnanya biru atau coklat. Kita hitung satu jenis yaitu cangkir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita tulis lambang bilangan 10 di sini. Ini sekarang kelincinya kita hitung tanpa membedakan warnanya, baik coklat ataupun coklat muda. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ekor. Kita tulis lambang bilangan 8 anak-anak. Kita cermati pada gambar sekarang. Tadi ada satu ekor burung hingga pada pagar. Ternyata burung itu terbang anak-anak dan menghilang. Burung yang ada di pagar sekarang sudah tidak ada lagi. Untuk menuliskan lambang bilangan di sini sudah tidak ada lagi. Ini kita menuliskan dengan bilangan 0. Cara menulis bilangan 0, N-O-L, ini dibaca 0, ini nama bilangannya. Menulisnya seperti ini. Ini adalah lambang bilangan 0. Nanti anak-anak berlatih lebih bagus lagi menulis bilangan 0. Lanjut, kita cermati pada gambar anak-anak. Ada seorang anak yang memiliki 1, 2 buah kue. Ini, kita cermati di piring ada 2 buah kue. Kita tulis lambang bilangannya yaitu 2. Selanjutnya, anak ini memakan 1 kue. Maka kuenya berkurang, tinggal 1 anak-anak. Kita tulis lambang bilangannya 1. Anak itu memakan lagi 1 kue yang ada di piring. Sekarang sudah habis, sudah kosong anak-anak. Di piringnya sudah ada tidak kue lagi. Ini kita bisa tuliskan dalam lambang bilangan 0. Lanjut, kita cermati ada 2 orang anak yang sedang bermain. Ini melempar gelang ke tiang kecil yang ada di sini anak-anak. Berapa banyak gelang yang dapat kumasukkan? Ini untuk yang anak laki-laki, kita hitung anak-anak. Ini tadi gelangnya ada 1, 2, 3. Yang bisa masuk ke dalam tiang di sini ada 1, 2. Ini berarti kita menulis lambang bilangan 2. Ke anak yang perempuan, tadi gelangnya ada 1, 2, 3. Saat melempar, tidak ada yang berhasil masuk ke dalam tiang kecil di sini anak-anak. Berarti kalau ditanya berapa gelang yang dapat dimasukkan, jawabannya adalah 0. Baik, ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.